Para pedagang berusaha menghadang alat berat yang akan mengusir bangunan atau lapak PKL di area stasiun Depok Baru. Para pedagang juga berorasi menuntut PT KAI menunda eksekusi dan berdialog guna mencari solusi yang tepat terkait penggusuran lapak mereka. Penertiban PKL sudah dilakukan sejak 2 hari lalu untuk memperbaiki berbagai fasilitas di area stasiun dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap para penumpang kereta api. Namun para pedagang tetap menolak penertiban dan hingga siang ini mereka masih bertahan di area stasiun. Ratusan petugas Satpam PT KAI dibantu TNI Polri juga berjaga-jaga untuk mengamankan penertiban lapak tersebut.